Sampean bisa bahasa halus napa mboten? Bahasa apa? Halus, halus, bahasa Jawa halus. Ojo nesu-nesu. Oh, nge-nge, niku sih. Aduh. Ojo nesu-nesu, Mas. Nge. Ayo PK, pertama kali toh. Iya, pertama kali. Nge, salim sih. Aku pasti kalah. Ya, enggak habis itu ini ya. Kalau mau PK, kalau mau jualan jangan PK. Oh iya, siap. Ya, nge. Kemarin kenapa gak ikut ke Jakarta? Aku ada job make up. Oh, sampean ini bisa make up? Alhamdulillah, bisa sedikit-sedikit. Berarti bisa ini. Agar wajah aku ini bisa kelihatan ganteng gitu. Bisa. Pakai apa? Nanti. Pakai bedak lah. Ini, kalau aku nggak mempan pakai bedak. Siapa bilang? Biasanya aku pakai semen putih. Keras lah jadinya. Itu bukan. Buat masker satu jam lumayan. Bisa buat masker? Ya bisa, bisa. Enggak. Aku nggak tahu. Enggak. Pasti unik, bohong-bohong ya? Enggak. Jangan dibilangin ke Amak ya. Nah, aman. Keranjang ilangin. Keranjangku udah hilang kok. Udah aku hapus. Dihapus. Kan aku kalah sama Mas Ion. Enggak. Pasti kalah ini. Kamu tadi ini lip sama Mas Roni toh. Yo. Hibur aja ya. Gas. Apa? Aja. Gas aja. Yo. Gas ya. Kamu sama Mas Roninya apa sama Mas Anasnya toh? Apa? Ininya. Apa? Mas Yon. Enggak. Kok gitu? Enggak. Jurusku ini. Enggak. Oke. Ini aku yang heran. Panggil. Yang aku buat heran ini satu keluarga kok keras semua. Enggak ada keras. Bentuknya aja keras, tapi hatinya Hello Kitty nih. Ili. Masa. Iya. Aduin kamu ke kemarin Mak Haji. Kenapa enggak Mama? Seharusnya kamu kemarin ini ikut ke Jakarta. Iya. Aku job make up. Gimana enggak bisa? Tapi dapat sendal dari Mas Anas toh? Adekku makai. Kan dikasih ke kamu berarti. Kasih elokku ada saja dibawanya sendal Mas Anas. Terus apa nyeker dia di Jakarta sekarang? Dia nyeker. Iya, kemarin. Apa Bang Rungkat? Iya. Lah kamu yang kamu sukai Mas Rungkatnya apa yang Mas Anasnya? Suka apa ini? Semuanya saudara, Mas Iyun. Lo saudara. Iya. Tapi enggak boleh loh. Ya, apa? Dua-duanya ini enggak boleh dibaperin semua dua-duanya ya pesennya dari Mas Yun. Aku enggak ada gombal-gombal. Tapi kan kamu. Tapi kan kamu ini sama dia kan enak ngobrolnya nanti ya siapa tahu namanya cowok nanti jadi baper. Siapa?
Enggak tahu dari salah satu dari mereka. Waduh, Nek. Mas Yun mancing-mancing ya? Enggak. Yang mancing kan kemarin. Kan yang mancing Mas Yun sebelum berangkat ke Jakarta toh. Dapat ikan banyak, kamu enggak mau? Dapat topi banyak? Ikan. Kenapa? Kemarin Mas Yun dapat ikan banyak. Kok bisa banyak? Dapat ikan dari mana? Tanya aja itu ke teman-teman. Kok bisa banyak dapat ikan? Di mana? Amak, di mana ini ya, Mak? Amak. Sama dia. Manggung. Teman nih elok manggung. Oh, ikut manggung juga. Iya, aku di rumah. Kamu bisa nyanyi enggak kayak kakakmu? Bisa, tapi bisanya di kamar mandi. Hah? Bergema. Coba satu lagu aja. Saban aci iman onden de saban akatuncung rin jubanya. Apa? Gini ya? Mas Yun. Dalam. Mas Yun. Dalam. Tiru ekspresiku aja. Masa kakakmu kau suruh ini? Tapi ini loh suaramu itu tapi suaramu enak loh. Bah, iki ngopo? Biar itu pengenalan. Lo pengenalan? Enggak, tapi suaramu enak loh. Lagi deh. Saban aci iman onden di saban akatuncung. Iya, tapi dari kalau kakakmu itu aku dengerin itu kan cengkoknya khas Minang gitu. Tapi kalau sampean itu ada asroknya rok pang-pangan gitu loh. Iya. Well-well-nya. Iya, itu. Iya. Aku udah lama nih belajarnya Mas Yun. Biasa, kamar mandi. Ante Yanti, WA Business Audio. Itu siapa yang telepon? Tanteku. Oh. Ma, teh. Hata. Enggak. Tunggu sebentar ya Mas Yun. Iya. Halo, Ante. Kalah lagi aku, Pak Mas Yun. Menang. Yang bisa ngalahin kakakku, yang bisa ngalahin aku katanya kakakmu aja, katanya temen-temen. Ya sudah. Nih, kenapa? Aku mundur saja, aku kalah terus. Nih. Jika berjuang itu jangan langsung ini, jangan itu. Kamu kok udah ini nyerah aja? Ya. Ya ini aku satu kali lagi nanti ya. Di sini aku tak turun ya, sampe lanjut jualan. Aku itu habis ini langsung ops. Kenapa? Ada adekku. Dia menangis. Putus cinta. Masih kecil kok putus cinta, baru SD, baru kelas 6 SD. Ditinggal anak anteku. Oh, anaknya tante sampean. Ya, dia sedang di luar sekarang jadi menangis karena ditinggalin. Oh. Harus dibujuk. Dua saudaramu yang laki-laki itu ini masih sekolah. Oh iya, masih. Ya, kamu itu kelahiran 2000 berapa toh? 2003 aku. Hah? Loh. Sebentar. Aku tak kemarin tanya si dia kan. Dia kan 2002. Aku 2003. Lah. Adik yang bawahmu itu 2000 berapa?
2008. Jauh. Oh, jauh. Yang ini, yang paling bontot.